Okay guys, saya nak buat ikan kembung rebus goreng garing. Okay, kita rebuskanlah ikan ni dengan air, sekeping, gula melaka, and then taklah garam secukup rasa ke apa, agak-agak je. Okay guys, pastikan sekeping, gula melaka, garam secukup rasa, okay. Sebab kita nanti nak goreng dia garing-garing, kita nak bagi dia betul-betul cukup rasa dia, barulah sedap. So ikan kembung rebus goreng nanti ni kita akan pair makan dengan kuah rasam pekat lidah. Okay, my husband memang suka sangat makan kuah rasam. Okay, untuk kacang dal ni tepulah, ada orang nak pakai kacang dal boleh, tak nak pakai pun tak apa. Okay, so husband saya kau dapat ikan kembung rebus makan dengan kuah rasam macam ni pun dah cukup. Okay, untuk rasam, saya tumiskan bawang merah, bawang putih, daun kari, biji alga dan biji sawi. Bawang merah, bawang putih tu memang semua orang tahulah saya memang suka, tak banyak-banyak. Okay, ni cara saya, okay. Okay, saya masukkan serbuk rasam. Masukkan air asam jawa. Kacau-kacaukan dia and then masukkan air. Okay, tak payah tunggu lama-lama, terus masukkan kacang dal yang telah direndam. Okay, terpulang. Okay, nak letak kacang dal boleh, tak nak pun tak apa. Okay, ini resepi kita buat dia, bukan dia buat kita. Okay, saya masukkan cube pati ikan bilis Maggi. Okay, yang kita masukkan tomato. You nak tak sayur apa-apa pun terpulang. Ya Allah guys, I'm so sorry, terlupa nak masuk cili kering. Okay, cili kering ni guys sepatutnya kena tumis masa bawang merah, bawang putih tu sekali dengan daun kari, tapi terlupa. Patutlah rasa macam ada yang kurang. Sorry. Kita biar masak lama sikit, biar semuanya betul-betul lembut. Dia punya kacang dah lembut, dia punya cili semua masak. Okay guys, alhamdulillah kuah pun dah menggelegak. So inilah dia kuah rasam. It's done guys, sama mencuba. Okay, kuah rasam ni saya akan pair dengan ikan kembung rebus goreng. Yum. Ini adalah ikan kembung rebus yang kita dah rebus terlebih dahulu. Guys, bila dia dah goreng garing, kita angkat dan kita tapiskan di minyak dia, okay? Walaupun goreng macam ni, aku makan nasi putih panas-panas dengan kuah singgang ataupun kuah rasa memang power guys. Ikan kembung rebus goreng garing, it's done guys. Selamat cuba. Okay guys, alhamdulillah. So inilah dia kuah rasam version saya. Okay, saya memang suka kuah rasam saya. Dia letak ubi kentang, kacang dal and of course kuah yang pekat. Okay, yang mana tu suka kuah pekat, nak tambah air lagi suka hati. Tapi saya memang suka masakan saya kuah pekat, barulah sedap. And of course this one lah the best, ikan kembung rebus goreng garing saya. Makan macam ni je dengan nasi putih, memang confirm bertambah-tambah. It's done. Sama mencuba.